Ramadan 1445 Hijriah tahun 2024 ini, PMK Bengkulu Utara tidak sama sekali mengatur tentang pembatasan kegiatan usaha rumah makan selama Ramadan, termasuk pembatasan aktivitas tempat hiburan malam seperti tempat karaoke dan lainnya. Hal ini tidak seperti Ramadan tahun-tahun sebelumnya yang biasanya imbauan dikeluarkan menjelang Ramadan, dan Satpol PP sebagai penegak regulasi peraturan daerah juga siap memantau dan melaksanakan kebijakan tersebut. Sekretaris Daerah Bengkulu Utara Fitriansyah mengatakan, imbauan berupa edaran tidak ada diterbitkan di bulan Ramadan tahun ini. Hanya saja Sekda menyampaikan agar masyarakat dapat menjaga situasi dan kondusivitas selama bulan Ramadan dan memahami norma saat umat muslim menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Toleransi antara umat beragama, tentu kita juga menghormati ada yang tarawih, ada yang berpuasa di siang hari. Nah, intinya kita menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk sama-sama menjaga keharmonisan, menjaga ketentraman, ketertiban, dan juga saling menghargai dalam pelaksanaan ibadah puasa. Berarti secara khusus tidak ada kita keluarkan surat edaran terkait dengan tempat pembatasan jam malam, hiburan malam seperti kenanya? Sampai saat ini tidak. Novan Al-Qadri, RBTV melaporkan.